Consistent. Hey guys, it's me Alvin and we're back with another brand new video. Ramai yo kan kamu yang suka saya punya previous video yang saya react pasal goyang dua jari. Terus ramai juga kamu yang request saya untuk buat part 2. Terus ramai lagi pergi tag saya tu video-video di IG saya. Kamu ingat bagus kah? But yeah, anyway, so hari ini saya akan read some hate comments from people yang hated me so much. Ada some juga hate comments kamu tuh yang saya nampak tapi saya tidak reply. Sebab a waste of my time. So I ask saya punya girlfriend untuk cari semua hate comments dari setiap video saya. And yeah, memang banyak lah. So I'm just gonna read it, react, and reply dengan apa yang kamu say shit about me. Tapi sebelum we start, did you know ada satu clothing brand yang jual baju-baju cantik? Macam baju saya sekarang lah yang saya pakai ini. Kamu risau tidak untuk perempuan? Jangan risau! Ada. Mempersilakan baju untuk perempuan. Ding 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 ding. Yoko is Kai Judy. So ini ada size L. Ada besar sedikit kan sebab saya tersilap order hari itu. So kalau kamu interested mau beli, ada saya leave dorang punya IG sama Facebook page dorang di bawah, oke? Ding 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 ding. Take it away, future Alvin. Thank you, best Alvin. So jom kita start reading hate comments. So ini dari video parody kurma sama baling selipar saya. Orang lain buat dosa, dua orang ni boleh buat parody. Batu api betul orang kita ni kan. Bulan Ramadan pun nak buat benda tak ada manfaat ni. Bukankah mendoakan untuk mereka lebih baik? Ini mempersendakan pula. Saya pun tak tahu apa mau reply tapi di sini ada sudah orang tolong reply untuk saya. Dia cakap, kenapa bro, malu kah tempat kamu banyak buat jahanam? Huhu, damn! Kau ingat kau buat parody ini kelakala? Hahaha. Apa kejadiannya lah kau buat ni semua nak sindir-sindir orang? Kau gentle buat depan-depan lah. Gentle. 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 Oh, 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 oh. Gentle. Okay. Apa motif video ni? Sepertinya mau menambah lagi bara kepanasan. Sindiran ni sebenarnya, bukan lawak tau. Oh, okay, nanti saya buat satu video lawak lah untuk kau. Siapa saya nama kau? Samurai 2 Bersatu. Nama pun saya lawak. Bodoh punya cerita ni namanya batu api. Macam sial je ku tengok, membodohkan diri. Tapi saya memperbodohkan diri saya dengan cara yang betul. Tengok sekarang saya famous sudah. Kau di mana? Dorang saja edit video orang Melayu untuk digelakkan. Ini sebenarnya sindiran buat kita. Kau punya bangang tuh kan? Begini dia punya basar wah. Tak kreatif langsung buat video. Ulululul, mau kena kiss, ulululul, BAH! And now comments dari video saya, roasting insta famous. Sorry ya apa saya cakap ni, tapi bagi pendapat saya, apa dorang mau buat itu dari dorang saja, sebab itu hak dorang. Nda juga kurang baras kita di rumah orang bilang. Mungkin itu cara dorang. Kalau nda suka, just unfollow. Ini pendapat saya sajalah, jangan marah. Kyo, Alvin, apapun, kau memang lucu. Peace, yo. Okay, ini pendapat saya pula. Memang betul apa yang kau cakap. Apa yang dorang mau buat tu dorang buatlah. Hak dorang. Tapi begitu juga dengan saya. Apa yang saya mau buat, saya buatlah. Hak saya sendiri. Saya pun sependapat dengan kau. Buat apa mau bash and menjatuhkan orang, sedangkan dia pun dalam bidang yang sama. Orang kita juga pula tu. Kan bagus kalau bagi nasihat, since si Alvin ni perfect and extra insta famous, kasih bagilah tips untuk yang lain supaya dapat improve sama-sama. Kak dia mau dia satu orang aja yang famous. And one more thing, at least insta famous yang dia roast tu enggak guna perkataan-perkataan cursing like he did. Apa yang saya nampak sama aja di orang. First off, saya tidak terfikir pun mau kasih jatuh dorang. But dorang yang sendiri kasih jatuh diri sendiri. Kasih tunjuk bodoh dorang in front of thousands of people di social media. Second, saya sama dorang bukan dalam bidang yang sama. Yes, kami buat video juga. But dorang buat shitty videos. And my types of videos baru kena panggil content. Bukan saya mau berang, but you guys know what I mean. Sama saya tidak terfikir pun mau jadi famous. Saya pun boleh bah tolong kau kasih jadi perfect sama extra insta famous. Haha, just kidding. Tak kisahlah bulan Ramadan kah baru nak sopan. Kau bukan boleh puasa pun. Huhu. Oh, saya setegah yang trip sama try hard betul mau jadi K-pop. Oh, cua tengok gambar kau. Oh, no, no, no. Oh, no, oh, no, 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 no. Kau kenapa sih kepo sangat pasal orang? Ingat diri, bro. Oh, ada satu orang lagi yang try hard betul mau jadi kepo, Maya. Dia ada video. Oh, jom kita tengok. Today we going to dinner.
Halo. Annyeong. Ala Elvin, video this time agak menghina sedikit dengan museum-museum di Malaysia. Sorry to say, I kurang suka your video kali ini. Sorry Elvin. First off, saya pun masih hairan lagi kenapa orang masih boleh tersilap panggil nama saya Alvin, bukan I tapi A-L-V-I-N, Alvin. Terang-terang di YouTube channel saya bertulis sana E-L-V-I-N, Elvin, bukan Alvin. But yeah, ini jawaban saya lah untuk komen tadi. Saya pun wanna say sorry sebab saya masih akan buat video macam ni. Cause saya lebih suka buat video macam ni. And to those dari day one lagi yang watch my videos, memang akan perasan video saya dulu is completely different dengan apa yang saya buat sekarang. Sebab orang yang mau berjaya tidak akan stay satu tempat atau stay buat benda yang sama. Saya mau juga buat video macam style saya dulu, but sangat memenatkan. Lagi-lagi saya satu orang saja buat video. Saya sendiri cari idea, buat script, berlakon sendiri, shoot video sendiri, edit video sendiri. Saya bukan ada team. But yeah, if you like me then stay, if you don't like me then just leave. So yeah, that's it for today. Hope you guys enjoy this video. Give this video a thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe if you guys are new. And yeah, see you guys on my next video. Stay awesome and peace.